Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, jumpa lagi dengan channel saya Fitra Pena 220. Oke bosku, di depan saya ini ada pohon sancang ya. Sancang ukuran mame ya bosku. Dan ini hasil stekan ya. Dan saya akan melakukan perawatan ya bosku pada bahan bonsai sancang mame ini, sekaligus melepas kawat ya bosku yang sudah mencekik ke bakalan batang utamanya ya bosku. Dan ini sudah dalam sekali ya. Oke bosku, sebelum lanjut pemrosesan, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke bosku, simak terus prosesnya ya. Oke bosku, kita proses sekarang ya. Dan untuk mukanya terlihat dari sebelah sini ya bosku. Dan ini kawatnya udah mencekik dalam sekali ya bosku, dan saya akan copotnya. Oke bosku, dan ini untuk ke belakangnya bosku. Dan ini bekas kawat dalam sekali ya, sampai kelihatan tulang-tulangnya. Dan ini tadinya saya mau potong dari sebelah sini ya bosku, karena ini sedikit lagi ya, belum ngejar. Oke bosku, untuk perakaran ini cukup lumayan ya bosku.
Dan ini hasil stekan ya, bosku. Dan di sini banyak sekali ya mata tunas. Ada yang ke depan nih, ke belakang juga ada. Kiri dan ke kanannya juga ada. Untuk mahkota saya akan potong segini ya. Oke, bosku. Untuk medianya saya menggunakan tanah campur humus busuk ya, bosku. Dan ini untuk potnya cat ya, bukan sponsor ya, bosku. Dan ini saya los dulu ya. Oke, bosku. Untuk sementara cukup sampai di sini ya. Dan ini untuk nampak belakangnya ya, bosku. Oke, bosku. Terima kasih ya yang udah klik video ini. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.